Track laying machine, berangkat. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Selamat berakhir pekan untuk kita semua. Selamat beristirahat dari kesibukan selama seminggu ini. Inilah track laying machine atau mesin modern saat ini di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Fungsinya tentu saja untuk pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Alat ini sangat modern dan sangat efisien untuk pemasangan rel KCJB karena ini sangat cepat sekali dan otomatis. Video pemasangan rel KCJB ini tentu sudah banyak kita lihat di beberapa channel lain. Namun di sini kita akan melihat lebih dekat lagi tentang proses dari track laying machine ini bekerja. Hampir semua pekerjaan oleh track laying machine, terutama hal yang berat-berat seperti penarikan rel, pemasangan bantaran rel, hingga pemindahan bantaran rel secara otomatis. Di sini kita bisa melihat juga beberapa pekerja yang membantu dari kelancaran progres pemasangan rel kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika kita perhatikan, transporter pengangkut dari bantaran rel kereta cepat Jakarta-Bandung yang otomatis ini sobat, ini mirip sekali dengan karakter dari transformer, entah siapa ya untuk namanya saya juga kurang tahu, tapi ini seperti atau mirip sekali dengan karakter yang berada di film Transformer. Entah kenapa juga ya, saya juga berpikir ke arah sana, ini seperti robot yang bisa bergerak dan berubah untuk melakukan pekerjaan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Jangan lupa like video ini, dan untuk sobat YouTube dimanapun berada yang belum subscribe channel Ngabolang Receh, subscribe channel ini untuk update terbaru video perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di channel Ngabolang Receh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.